Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan praktek membuat tempat snack dari kertas bekas. Seperti apa cara membuatnya? Langsung saja kita praktekkan. Kita siapkan satu lembar kertas. Ini kita dapat kertas bekas. Nanti teman-teman juga bisa mungkin kertas minyak atau apa yang di rumah adanya, langsung sebenarnya bisa kita pakai untuk bungkus snack. Dari kertas ini langsung saja kita lipat ya. Kita buat lipatan pertamanya ini, kita buat lipatan segitiga. Lipatan segitiga, kemudian kita buat dari batas ini kita buat lipatan ke atas. Nah, dari yang sisa ini kita potong terlebih dahulu. Oke, dan kita cuman pakai yang ini saja. Dari posisi ini teman-teman, langsung saja kita buat lipatan dengan dua bentuk yang sama atau dua bagian yang sama. Dah, berikutnya kita potong atau kita lipat lagi untuk bagian tengah ini sekitar 2 cm. Kemudian kita rapikan lipatannya. Kita bongkar kembali sehingga ketemu 3 garis di tengah. Untuk selanjutnya dari garis ini kita buat lipatan ke dalam. Untuk yang satunya juga kita buat lipatan ke dalam simetris ya. Nanti bisa dirapikan lagi, bisa disesuaikan lagi. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian untuk ujung segitiga bagian atas ini, yang satu ini kita tarik atau kita lipat ke bawah. Ya, ketemu ada rongga di bawah atau di dalam ini untuk tempat snacknya. Teman-teman langsung saja kita rekatkan untuk yang bagian luar ini agar tidak lepas-lepas. Oke. Nah, jadinya seperti ini tempat snack kita sudah jadi. Snacknya sudah jadi. Untuk selanjutnya kita masukkan snack-snack kita yang ada di rumah. Teman-teman bisa masukkan pilus, kacang atom, kemudian snack-snack crunchy lainnya. Oke. Tempat snacknya sudah jadi, simple, sederhana, dan bisa ditiru, bisa untuk tempat snack kita. Dan yang terpenting, teman-teman juga bisa dukung channel ini dengan like, share, komen, subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.